Ini adalah mimpi saya yang kita review aja langsung, guys. Siapa di sini mau risu tanpa busana, guys? Oh my god, guys. Aku punya ini. Waduh, kayak di Twitch, Bang. Iya, guys. Anyways. Okay, jadi untuk Komifuro Day 1 berawal dari postingan dari seorang Airi, ya, teman-teman, ya. Dari kolom komentarnya di sini, ya. Airi, bulu keteknya salad artis bau kacang enggak? Keteknya tidak bau. Hehehehe. Kalian kira saya bau? Wah. Saya pakai Rexona 4 kali, guys. Jadi itu wujud asli risu. Ireng real. Ya, jadi teorinya itu sebenarnya kenapa makeupnya itu seperti itu? Karena saya lihatnya di sini, guys. Jadi saya ngikutin makeup yang ini. Bayangan wajah, ya, makanya. Walah, bayangan. Iya. Kasihan doang itu, makanya bohong nggak bau, anjay, tai emang. Disclaimer, ya, guys, ya. Kenapa cosplay risunya tuh makeupnya begini? Karena kalau saya cosplay, muka saya tuh cantik gitu, ya. Itu nggak cocok, guys. Jadinya daripada makeupnya jelek, ya udah langsung makeup meme aja. Karena risu tuh kan identik dengan meme. Risu destroyer harus hitam. Muka saya emang serem banget sih. Ini saya waktu pakai sweater kelihatannya lebih proper, ya, karena nggak kelihatan ketek sama punggungnya. Tapi lama-kelamaan, wah, panas. Tapi seru banget ngeliatin di CF kemarin, ya, begitulah, ya. Mama, aku takut. Ada di beberapa foto tuh emang kelihatan yang ngajak foto saya tuh kayak takut gitu loh, guys. Ini sama Kayla sama Muna. Gelo antum gede banget, Bang. On my way jadi wibugar. Moga pas wisuda badan udah jadi. Amin, amin.